Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang yang terkasih. terkasih. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya tuh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GKRI Diaspora Kopilas. Berikut adalah pelayanan minggu depan. Kami menghimbau kepada para pengurus majelis untuk hadir dalam doa persiapan minggu depan di gereja GKR Diaspora Kopilas yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam konseling, pernikahan, baptisan, kudus, penyerahan anak, bisa menghubungi sekretariat gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKRI Diaspora Kopilas. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Kami menghimbau kepada pemuda untuk mengikuti ibadah pemuda Habakuk setiap hari Sabtu pukul 19.00. Kami menghimbau kepada kaum pria untuk bergabung dalam ibadah komisi pria yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bersekutu dalam komsel ekstra yang diadakan hari Selasa pukul 19.00. Mari dukung dalam program multimedia GKRI Diaspora Kopilas dengan cara subscribe dan bagikan kepada saudara-saudara seiman. Bisa melihat di channel YouTube GKRI Diaspora Kopilas. Mari kita dukung sidang Sinode ke-10 yang diadakan tanggal 12 sampai 15 September 2017 bertempat di Bali. Laporan keuangan dan nomor rekening gereja di GKRI Kopilas jemaat bisa melihat dalam warta jemaat. Demikianlah warta jemaat pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.